Rancangan Kejaya kali ini berada di Zoo Negara. Kita akan sama-sama meneroka Kejaya sebagai doktor veterina hidupan liar. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang Kejaya tersebut, saya akan bawa anda semua melihat dengan lebih dekat lagi Kejaya sebagai doktor veterina hidupan liar. Untuk memeriksa haiwan yang sakit atau haiwan sebelum sakit, kita beri preventive medicine, ubatan-ubatan preventif, perubatan penjagaan. Dan jikalau ada apa-apa yang cedera, nak buat surgery atau ada haiwan-haiwan yang bunting, ada yang bunting, ada masalah untuk lahir anaknya, kita akan tolong. Dan permakanan haiwan liar yang mustahak, dan memeriksa najis, memeriksa darah, dan memeriksa arm yang kita lihat dalam gambar ini. Macam mana kita periksa seekor harimau, kita akan pindah daripada tempat dia ke tempat lain, periksa mulut, periksa gigi, periksa di pinggir mata, periksa badan, periksa semua bahagiannya. Nama saya Dr. Abraham Matthew. Saya salah seorang assistant curator di Zoo Negara. Di sini kami mempunyai 3 orang assistant curator dan kami bahagikan tugas kami mengikut section. Basically, section saya merangkumi burung, reptilia dan carnivore. Tugas harian kami ialah basic husbandry dan management untuk semua haiwan. Dan sebagai seorang veterina juga, kami melihat aspek kesihatan haiwan juga. Prosedur yang kami akan lakukan hari ini ialah untuk transfer harimau kami dari sini. Ini memang night stall harimau. Kami nak transfer ini kepada holding. So basically kita akan tranquilize dia di sini dan transport dia ke sana, dan dengan haiwan liar seperti harimau, peluang macam ini kita tidak selalu dapat. So bila kami dapat peluang untuk tranquilize, kami akan buat rutin check up, serta semua medical check up sebelum kami revive harimau ini. Harian kami sebagai assistant curator, setiap pagi kami akan pergi ke section masing-masing. Kami akan check section itu, kami akan bincang dengan staff dan supervisor di section itu tentang masalah yang berada di section itu. Jika ada apa-apa masalah, kami akan cuba kendalikan di sana. Jika masalah kesihatan, kami akan berbincang dengan pihak veterina di bahagian hospital untuk macam jika dia perlukan beberapa ubat ke apa, kami akan bincang dengan mereka. Apa yang kami cuba buat ialah setiap minggu kami cuba plan satu program. So, setiap minggu staff kami ada projek untuk buat untuk menjalankan tugas harian. So dalam satu bulan
atau dalam masa yang akan datang semua boleh berjalan dengan lancar sebab semua staff tahu apa yang dia perlu buat. Okey, apa yang kita tengah buat sekarang ialah satu medical examination untuk gajah-gajah ni yang dijalankan secara rutin untuk gajah sibul ni sebab dia sedang kita suspect dia sedang bunting. Jadi kita jalankan medical examination setiap minggu. Apa yang kita buat, kita ambil ukuran, pertama sekali kita ambil darah untuk memastikan bagaimana keadaan kebuntingan dia. Dan selain daripada itu, kita ambil juga ukuran perutnya atau barrel girth dia untuk kita lihat sama ada janin itu sedang membesar atau tidak. Proses ini hanya dapat dijalankan dengan adanya Encik Siva, kita punya elephant trainer, sebab dia mempunyai absolute control atau kawalan ke atas gajah-gajah ini. Kalau tak, kita tidak mungkin untuk mendekati gajah seperti ini. Ini adalah satu rutin setiap minggu seperti saya katakan, dan gajah-gajah ini dirantai pada waktu malam dan dilepaskan pada waktu pagi. Gajah ini kita kita akan apa ni breed, yang akan membiak gajah di zoo. Yang gajah sibul ini yang pertama kali yang kita isaki bunting. So tiap-tiap minggu kita ambil darah untuk menghukum level progesterone, dan pada masa sekarang dia bunting, dan CT pun dalam masa ada progesterone level yang kita tinggi, tapi dia akan datang ke musim untuk mengawal. Pada masa sekarang di zoo di Malaysia kita belum ada apa-apa gajah yang dilahir di zoo. Jadi kalau semuanya baik, ini yang pertama kali kita boleh dapat seanak gajah dalam zoo. Apa yang menarik dalam bidang ini atau kerja dalam sebagai doktor haiwan ialah bila kita rawat satu haiwan, umpamanya harimau atau orang hutan atau apa-apa haiwan yang tercakap, bila kita beri ubatan dia atau rawatan dia dengan rapid, dan bila haiwan ini hidup dengan sempurna, bila kita nampak dia, ini yang satu kita kata kita banyak happy, suka hati. Bila harimau kau atau zebra kau atau apa-apa haiwan, bila kita sudah sediakan dia baik dan dia hidup selepas rawatan itu, ini yang satu kita banyak suka, suka hati. Bila kita lihat banyak sempurna dan yang kita happy, itu yang mustahab.
sampai doktor haiwan dalam di zoo atau di tempat-tempat liar yang ada haiwan-haiwan di liar, cabaran dia banyak. Yang pertamanya, haiwan ini yang liar menunjukkan tanda-tanda yang sakit ini, ini akan berlain daripada spesies ke spesies. Umpamanya anak orang hutan atau orang hutan dan chimpanzee. Berbanding dengan chimpanzee dan orang hutan ini lain. Chimpanzee ini jika sakit, dia punya rupa ini kita boleh nampak daripada muka dia. Jikalau orang hutan, susah. Selalunya orang hutan letih, dia jalan pun tak berapa cergas, banyak slow. Dan selalu kalau dia sakit, dia just tidur seperti macam biasa. Kalau kita berbanding ini kepada siamang, gibbon atau monyet, dia tidur sebagai macam manusia. Dia gunakan tangan dia dan dia taruh bawa kepala dia dan dia tidur. Kalau kita banding kepada haiwan-haiwan yang berkuku macam zebra, kalau dia sakit, dia tidur. Kalau dia berdiri, dia tak sakit. Kalau dia pusing-pusing dia punya badan, dia sakit perut. Macam mana kita boleh melihat tanda-tanda sakit? Dan daripada tanda-tanda sakit, kita mesti nak dapat jawapannya apa persakitan dia. Iaitu memeriksa darah, periksa najis, nak bius ini haiwan itu. Macam mana kita bius, ubat yang digunakan itu pun yang satu cabaran. Sebab tiap-tiap ubat yang digunakan untuk bius itu lain selain daripada tiap-tiap spesies. Dan bila kita buat, umpamanya kalau kita sebius harimau, kita nak masuk, nak tengok, nak melihat dia ada cukup ubat untuk dia boleh pingsan. Kalau tak cukup ubat, apa-apa cedera boleh jadi. Harimau ini boleh keluar daripada kandang itu, atau apa-apa cedera boleh boleh jadi untuk haiwan dan kepada staff-staff atau staff di hospital ke atau di staff di section macam bila kita buat kerja. Yang pertama ini contribution perang ini untuk mustahak ini kepada zoo. Kepada zoo staff ini yang apa kita boleh lihat dan apa orang akan datang, dia boleh belajar daripada sini. Kita punya contribution. Umpamanya doktor-doktor baru atau assistant curator yang baru yang ada kelulusan doktor dan haiwan, mereka boleh belajar apa yang kita sudah berkumpul ilmu-ilmu ini dalam jangka masa 20 tahun atau 38 tahun. Zoo ini 38 tahun. Kedua, untuk medical students, student-student perubatan. Dan ketiga, student-student daripada fakulti pergigian yang belajar bertentang dengan gigi. Pergigian, dia akan compare dan contrast dengan gigi-gigi dari haiwan-haiwan liar. Dan compare ini kepada, berbanding kepada gigi-gigi macam manusia. Dan student-student atau penutup-penutup daripada universiti tempatan, daripada fakulti biologi atau fakulti zoologi, dia akan datang dan boleh buatkan kajian. Umpamanya kajian berkenaan dengan kulit atau kajian berkenaan dengan DNA, work berkaitan dengan species. Yang itu sebab kita simpan banyak bulu-bulu haiwan. Dan kita punya contribution ini akhirnya kepada rakyat dan negara. Ini yang satu museum di hospital. Museum di hospital, mereka boleh nampak dalam dunia ini. Ini yang satu zoo di negara. Di zoo hospital, kita boleh lihat satu medical museum atau museum veterina. Ini kalau kita ada masa ke masa atau kita akan datang, kita boleh dapat banyak student nak buat PhD. Ini kita akan memberi banyak
apa ni knowledge ini akan didistribute dan dilanjutkan pelajaran dia untuk terdapat balik faedah kepada haiwan. Kelayakan ini yang usaha yang pertama ni, mereka atau student atau penuntut-penuntut mesti ada kesihan kepada haiwan. Dia mesti suka haiwan. Dia mesti nak suka bekerja dengan haiwan. Suka ini ada dua artinya. Satu, dia tengok daripada jauh, suka. Kedua, dia suka ke bila haiwan itu buang najis atau kencing atau nak gigit. Kalau mereka suka benda ini, sebab benda ini bukan white collar job, bukan yang duduk di meja tu, ni mesti nak kerja dengan kuat, gunakan tenaga, gunakan otak, dan mesti nak sayang, suka dan sayang haiwan. Mesti ada hati untuk sayang kepada haiwan. Kalau haiwan itu sakit, kita mesti nak berikan freedom dia daripada sakit. Mesti memberikan makanan. Dia tak boleh cakap, haiwan ini tak boleh cakap. Kita dah mesti nak berikan apa dia mahu. Kedua, kalau ini semua kita suka, nak kedua itu kelulusan. Mesti kita ada STPM yang mesti ada biologi, physics dan chemistry, marker yang tinggi. Kalau marker tak tinggi, mereka boleh masuk ke diploma di Universiti Putra Malaysia. Selepas buat diploma, mereka dan kemudian boleh pemohon untuk ijazah. Dan tiap-tiap apa ni course itu ada lebih kurang 50 penuntut. Dan dalam jangka masa 5 tahun, ini bukan yang senang, susah. Boleh juga mereka boleh pergi ke luar negeri untuk dapat pelajaran doktor haiwan di luar negeri, atau dia beri degree BVSC, Bachelor of Veterinary Science, atau DVM di Veterinary Association Malaysia, iaitu Persatuan Veterina Malaysia, untuk nantau kelulusan di mana-mana dia akan diikrarkan di kerajaan kita. Tadi kita telah melihat kejayaan sebagai doktor veterina hidupan liar. Sekarang saya akan membawa anda semua meninjau satu lagi kejayaan, iaitu zoologis bahagian pendidikan. Kat sini saya buat saya merancang program untuk kanak-kanak sekolah. Tapi saya juga buat program macam program khas untuk kalau kumpulan besar ke atau syarikat yang ada family dia kat sini. Kita aturkanlah kalau dia nak rancangan yang educational, macam kita buat pertunjukan slide atau kita bagi talk kat depan haiwan-haiwan tertentu, atau kita buat aktiviti ataupun game sikit untuk zuhan ke atau permainan untuk kanak-kanak. Selain tu kita juga buat perancangan untuk macam rumah-rumah anak yatim. Ataupun kindergarten, semua dah datang, dia minta pertolongan kita buat untuk dia lah. Bahagian pendidikan juga buat petanda-petanda kat sekitar zoo, sama ada untuk animal info ke ataupun petanda biasa lah. Lepas tu kita juga buat artikel untuk majalah dalaman dengan majalah luaran untuk sekolah-sekolah, atau kita pergi ke college ke sekolah apa yang minta kita keluar buat show ke atau buat talk sikit tentang haiwan-haiwan liar. Amat fleksibel. Sebab kerja kat zoo ni, setiap hari pun ada perkara menarik yang berlaku. Sama ada sekolah yang lain ke, ataupun haiwan yang sakit ke, atau haiwan baru datang ke, semua. Dia memang amat menarik lah. Lagi tengah sangat fleksibel saya rasa. Saya bukan, saya tidak duduk dalam pejabat tu 9-5 saja. Saya nak keluar, saya nak ambil gambar, saya nak keluar buat program dengan kanak-kanak. Itu pun minat saya sendirilah. Saya minat
cuburi bidang pendidikan untuk mendidik kanak-kanak tentang kepentingannya haiwan liar kat Malaysia. Of course, tentulah sebab saya kerja dengan semua peringkat umur, kanak-kanak dari umur 3, 4 kindergarten sampai peringkat sekolah, sama dengan dewasa juga yang buat aktiviti special kan kat sekolah, kat sini. So, yang isu yang mencabar tu saya rasa adalah untuk menukar pendapat kebanyakan rakyat Malaysia. Sebab kerja kat zoo ni, dia ingat, oh lah kerja kotor, buat apa nak kerja sini, boring, panas, tu macam itu. Yang itu saya nak tukar sebab kat Malaysia ni kita adalah hotspot di seluruh dunia. Kita punya biodiversity, so kepelbagaian biologi dalam hutan tu amat tinggi. Kita tak perasan sajalah. Kita punya jumlah haiwan dengan tumbuhan sangat tinggi berbanding dengan kawasan lain, mereka syarikat ke Eropah ke. So, kalau saya boleh mendidik dan menyedarkan rakyat Malaysia bahawa ini adalah penting, itulah saya capailah mimpi saya. Saya rasa paling penting untuk sesuatu masyarakat tu adalah pendidikan. So, saya bahagian pendidikan ni saya nak cuba mendidik dari peringkat kanak-kanak sampai dewasa tentang kepentingannya kehidupan liar kat Malaysia terutamanya. Sebab yang paling penting untuk seseorang itu adalah respect, mesti menghormati haiwan dengan tumbuhan, kehidupan liar lah. Dan itu paling penting. So, saya rasa sedikit sebanyak bahagian saya, unit saya ada menyumbanglah kepada perkara ni sebab kanak-kanak boleh membesar menjadi seorang insan bertanggungjawab terhadap kehidupan liar. Kalau boleh seorang insan tu boleh mendapat perasaan cinta dengan respect haiwan tu kan, saya rasa dari situ dia jadi seorang insan yang baik kepada negara tu. Sebab negara kita saya cakap macam hotspot kat seluruh dunia kan. So kalau masyarakat kita sendiri boleh sedar bahawa ini adalah penting, itulah yang timbangan saya lah. Syarat untuk masuk bidang ni ada dua bahagian. Kalau nak jadi zoologi, you mesti buat biasalah macam SRP, SPM dengan STP. Lepas tu buat ijazah. Ijazah yang saya buat tu biologi pemuliharaan, tapi saya major dalam zoologi. Kalau nak masuk kerjaya macam kat zoo negara, yang paling penting tu saya rasa adalah minat. Kalau you tak minat nak jaga haiwan, tak minat sayang haiwan semua tu, tak payah masuk ke zoo negara. Yang paling penting tu ada minat. Lepas tu kalau nak buat kerjaya macam assistant curator yang tadi, Dr. Ibrahim, Dr. Rizal, Dr. Velayan semua, yang itu mesti buat ijazah lah kat universiti. Semoga kerjaya yang dipaparkan tadi akan menjadi panduan kepada anda semua untuk membantu memilih bidang yang anda minati.